Assalamualaikum. Hello guys. Bertemu kembali kita dalam rancangan Masak Memasak. Masak apa guys? Kita masak, kita makan. Okey, hari ini saya nak masak ikan tongkol masak singgang. Mudah, senang, cepat, yang paling penting sedap banget. Okey, bahan-bahannya adalah seperti di sini ya. Di sini ada ikan air. Ikan air ini saya rendam dengan air asam jawa. Nak basuh dengan air limau pun boleh, tapi saya rendam dengan air asam jawa saja dengan garam di sini. Okey, bahan-bahan yang ada seperti perasa di situ. Di sini ada asam keping, tiga keping asam keping. Ada di sini ada halia, bawang putih, cili padi, lada besar, lada hijau, bawang Holland. Di sini ada lengkuas eh. Okey, right. Okey, ini bahan-bahannya ya. Okey, mudah, senang, sedap banget. Alright. Okey, langkah pertama. Okay, kita panaskan dapur kita. Nak guna periuk pun boleh periuk. Saya pakai yang ini dulu. Pakai okay, yang ada. Okey. Saya masukkan air. Lebih kurang 5 cawan. Saya letak ni lebih kurang 5 cawan atau 6 cawan. Bergantung pada ikan. Kita tunggu dia menggelendak sekejap lah. Tunggu dia masak air sekejap lah ya. Okey, nampaknya air rebusan kita dah menggelendak. Alright. Kita boleh masukkan bawang putih tadi. Bawang putih, halia, lengkuas. Bawang mula, kita masukkan je semua. Alright. Kita masukkan cili padi kita tadi. Asam keping. Masukkan semua eh. Alright. Ini dah gelap-gelap ni. Kita boleh masukkan terus perasa. Saya buat ni paling mudah, paling simple. Yang penting sedap. Sedap lah untuk dimakan ya. Okay, masukkan garam ni. Dan perasa semua dah ya. Kita masukkan lada besar kita, lada hijau tadi tu. Okey. Kita tunggu dia sekejap eh. Sampai betul-betul dia menggelondak. Itu sampai betul-betul sampai dia masak eh. Kalau you all nak isi kunyit pun boleh eh. Kunyit hidup atau sumber kunyit pun boleh. Tapi saya tak pakai eh. Kita boleh masukkan ikan kita ya, ikan tongkol tadi ya. Ikan ni saya dah basuh, cuma saya perap dengan air asam jawa je. Alright, bismillah. Okay. Ni kepala ikan tongkol. Ha, sedap ni, hujan-hujan panas-panas. Kena pula dengan cencaluk ke, ha, budu ke, ha, belacan. Memang terangkat. Ha, ha, ha. Ini favorite mak saya ni. Ha, ha, ha. Okey, nampaknya ikan singgang kita dah masak ni. Kita ambil dalam 3 lagi 5 minit lah ya. Wow. Siapa yang suka makan kepala ikan ni memang favorite lah, memang sedap eh. Masak rebu-rebu macam ni pun sedap. Okey guys, kita boleh hidangkan right. Tada! Okey guys, siap untuk kita lanjutkan masak singgang.
masak singgang kan. Okey kan. Selamat menyambut selera, selamat mencuba. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Okey, thank you for watching.